tentang kelainan kulit pada gagal ginjal kronik. Nah, kelainan ini biasanya berupa lapisan putih kekuningan yang disebut dengan uremic frost. Jadi ada kristal urea yang mengendap di bagian permukaan kulit. Memang kelainan ini jarang terjadi, tetapi kalau untuk orang yang kelainan gagal ginjal kronik, tentu akan terjadi kelainan kulit ini sebesar 50-100%. Sehingga tentunya akan mengganggu aktivitas ataupun mengganggu kenyamanan dari penderita dengan gagal ginjal kronik. Yang pertama dari definisi dulu, gagal ginjal kronis adalah penurunan fungsi ginjal yang terjadi menahun dan bersifat irreversible serta ditandai dengan penurunan LFG atau laju filtrasi glomerulus. Pasien dengan penyakit gagal ginjal stadium akhir mengembangkan berbagai temuan kulit yang berhubungan dengan kelainan metabolik. Manifestasinya meliputi penampilan pucat, pruritus, serosis, dermatosis, perforasi yang didapat. Lalu untuk epidemiologinya, prevalensi pruritus uremik ini pada penderita gagal ginjal dengan hemodialisa sekitar 50-90%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, jangan bosan ya, karena saya selalu akan memberikan pembelajaran tentang penyakit-penyakit kulit. Dan kali ini oleh Agni Hadira Cahyanti akan dijelaskan tentang kelainan kulit pada gagal ginjal kronik. Nah, kelainan ini biasanya berupa lapisan putih kekuningan yang disebut dengan uremic frost. Jadi ada kristal urea yang mengendap di bagian permukaan kulit. Memang kelainan jarang terjadi, tetapi kalau untuk orang yang kelainan gagal ginjal kronik, tentu akan terjadi kelainan kulit ini sebesar 50-100%. Sehingga tentunya akan mengganggu aktivitas ataupun mengganggu kenyamanan dari penderita dengan gagal ginjal kronik. Nah, biasanya pada pasien ini terjadi karena belum mengalami hemodialisa atau cuci darah. Pengobatannya sebetulnya hanya diberikan berupa pelembab dan obat anti gatal. Tapi untuk lengkapnya ya pemirsa, ikuti saja acara dari Agni Hadita Cahyanti untuk menjelaskan kelainannya. Ikuti videonya sampai habis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni. Izinkan saya mempresentasikan referat saya mengenai keluhan kulit pada gagal ginjal kronik. Sebelumnya terima kasih pada pembimbing saya, Dr. Nenden Sobana, SPKK, yang sudah menyempatkan waktunya untuk presentasi pada hari ini. Yang pertama, dari definisi dulu, gagal ginjal kronis adalah penurunan fungsi ginjal yang terjadi menahun dan bersifat irreversible serta ditandai dengan penurunan LFG atau laju filtrasi glomerulus. Pasien dengan penyakit gagal ginjal stadium akhir mengembangkan berbagai temuan kulit yang berhubungan dengan kelainan metabolik. Manifestasinya meliputi penampilan pucat, pruritus, serosis, dermatosis, perforasi yang didapat. Lalu untuk epidemiologinya, prevalensi pruritus uremik ini pada penderita gagal ginjal dengan hemodialisa sekitar 50-90% dan 65% penderita mengalami pruritus yang persisten. Sebanyak 50-100% pasien gagal ginjal terminal dilaporkan memiliki minimal satu macam keluhan pada kulitnya. Selanjutnya untuk manifestasi klinisnya, ada yang spesifik dan non-spesifik. Yang spesifiknya terdapat APD, kalsifilaksis, penyakit bulosa, dan nefrogenik sistem fibrosis. Untuk non-spesifiknya terdapat serosis, pruritus, kelainan kulit, kelainan rambut, perubahan pigmen kulit, ekimosis, purpura, kelainan mukosa, uremic frost, ginekomastia, infeksi kulit, dan manifestasi kulit karena penggunaan obat imunosupresi. Lalu ini manifestasi kulit pada non-spesifik. Yang pertama ada serosis. Jadi serosis itu adalah kulit kering.
gambarannya adanya hilangnya atau berkurangnya kadar kelembapan dari stratum korneum. Untuk patofisiologinya diakibatkan oleh atrofi dari kelenjar keringat akibat nutrisi berkurang. Terdapat penurunan fungsi kelenjar sebasea, penurunan keringat, lalu penurunan kadar lemak kulit, lalu penurunan pH dalam stratum korneum yang akan mengaktifkan protease yang mengakibatkan eksfoliasi kulit. Lalu penggunaan diuretik dalam dosis besar dan proses ultrafiltrasi dialisis yang tinggi. Lalu untuk tata laksananya bisa dilakukan dengan pemberian pelembab berupa krim urea 5-10% atau asam salisilat 2-3%. Lalu bisa penggunaan sabun dengan pH netral dapat digunakan sebagai terapi serosis. Kebiasaan mandi terlalu lama atau berendam terlalu lama akan menyebabkan kulit yang kering. Selanjutnya, untuk manifestasi klinis yang kedua, terdapat pruritus renal. Didefinisikan yaitu istilah pruritus berasal dari Latin, yaitu berarti gatal. Untuk patofisiologinya, pada pruritus uremik ditemukan banyak sel mas pada kulit. Mungkin akibat peningkatan dari konsentrasi hormon paratiroid yang terjadi sekunder terhadap hipertiroid. Lalu, karena peningkatan konsentrasi kalsium dan magnesium dan fluor pada kulit menyebabkan gatal-gatal. Lalu ada dicetuskan panas, keringat, dan kondisi serosis. Ini terapi non-medikamentosanya, hindari berendam dengan air panas, sabun, dengan bahan deterjen, penggunaan bubble bath, deodoran anti perspiran. Lalu dianjurkan untuk menggunakan sabun ringan atau sabun untuk kulit sensitif untuk menjaga kelembapan kulit, memakai pakaian yang longgar. Lalu terapi medikamentosanya bisa dicampurkan emolien dengan kortikosteroid topikal berupa hidrokortison 1%, asam salisilat 3%, propilen glikol 5%, urea 10% dengan dasar glukosa. Lalu terapi UVB dapat dilakukan 3 kali dalam seminggu selama 3 minggu. Lalu antihistamin 1, lalu bisa digunakan karbon aktif 6 gram per hari yang dibagi menjadi 4-6 dosis dan digunakan selama 8 minggu. Lalu manifestasi klinisnya terdapat mis lines, yaitu berupa alterasi lempengan kulit yang bisa timbul pada saat stres, keracunan arsen, talium, fluorin, infeksi berat. Lalu ada Merkley lines, jadi dia terdapat dua garis transversal putih yang disebabkan oleh kadar serum albumin kurang dari 2,2 gram per dl. Hal tersebut menyebabkan kompresi vaskular akibat edema lokal hingga bantalan kuku menjadi keputihan. Lalu ada half and half nail. Jadi pada gambaran klinis ini area proksimal kuku keputihan dengan area distal kuku merah kecoklatan tidak hilang dengan penekanan. Lalu ada kelainan kulit lainnya seperti hiperpigmentasi, itu karena peningkatan kadar melanin karena kelebihan beta melanosid stimulating hormon yang terjadi ketika fungsi ekskresi ginjal menurun. Lalu terdapat pucat disebabkan oleh anemia karena eritropoiesis yang tidak efektif dan meningkatkan hemolisis. Pada pasien juga ditemukan kulit yang keabuan disebabkan oleh penumpukan hemosiderin. Bisa juga kulit kekuningan disebabkan oleh penumpukan parotenoid dan urokrom. Lalu ini ada kelainan kulit yang lain, uremic frost ini, tapi ini sifatnya jarang, hanya 6%. Jadi dia merupakan kelainan kulit pada gagal ginjal yang belum menjalani hemodialisis. Jadi patofisiologinya uremic frost ini masih belum diketahui pasti. Kemungkinan urea ini terakumulasi di dalam dermis akibat kadar urea tinggi di dalam darah, hingga urea masuk ke kelenjar keringat, keluar ke permukaan, menguap, muncul, hingga muncul lapisan putih mengendap di permukaan kulit. Lalu ada juga ginekomastia, dapat terjadi pada tahap awal dialisis akibat dari gagal ginjal kronis dan malnutrisi energi protein. Hal tersebut mengakibatkan supresi fungsi dari gonadotropik pituitari dan testis.
Lalu ini ada manifestasi kulit yang spesifik atau APD. Ini dijumpai pada pasien dengan diabetes melitus dan dalam terapi CKD. Patogenesisnya belum diketahui pasti, namun terjadi eliminasi transdermal pada komponen-komponen kolagen elastin. Lalu gerukanlah yang menyebabkan perubahan mikrovaskuler yang berhubungan dengan DM. Untuk manifestasinya, terdapat papul dan nodul berbentuk kubah dengan hiperkeratotik di atasnya, terasa gatal dan terdapat di ekstremitas ekstensor dan badan. Untuk terapinya bisa diberikan keratolitik seperti asam salisilat 5-7% dalam vaselin, ureal 10-15%, krim retinoid topikal 0,01-0,5% dapat diberikan untuk menurunkan ketebalan epidermis. Haloperidol dapat digunakan sebanyak 100 mg per hari selama 1-4 bulan untuk mengurangi aktivitas antioksidan. Lalu bisa diberikan analog vitamin D, maxakalcitol 0,0025% ointment, dapat digunakan 2 kali sehari selama 2 bulan, namun mekanismenya belum dapat dijelaskan. Lalu ada gambaran kalsifilaksis, yaitu penumpukan kalsium di arteriol kulit dengan ulcerasi. Plak atau nodul keras, simetris, bilateral dengan pola retikuler dan dikelilingi oleh livedo reticularis. Ventilasinya berada di payudara, abdomen, panggul, pantat, paha medial, lateralis, dan betis. Lalu ada PCT, ini penyakit bulosa yang tampak sebagai erupsi vesikel bulosa pada kulit dan mukosa. Untuk manifestasi klinisnya tampak sebagai bula, erosi, dan krusta pada area yang terekspor sinar matahari seperti lengan belakang dan telapak tangan, muka, dan kaki. Lesi akan sembuh meninggalkan skleratomilia, hipertrichosis, hiperpigmentasi pada wajah, plak sklerodermatosa pada tangan dan wajah. Lalu ada nephrogenic system fibrosis. Jadi ini terjadinya karena penumpukan jaringan kolagen yang menyebabkan penebalan dari kulit dan fibrosis menimbulkan efek dari organ lain. Jadi patofisiologinya ada gadolinium diekstraksikan di ginjal meningkat pada pasien dengan gangguan ginjal. Jadi gadolinium ini akan didepositkan di jaringan yang akan merangsang pelepasan sitokin dan circulating fibrosit. Penumpukan di jaringan yang akan menyebabkan fibrosis, lalu merangsang makrofag. Terapinya bisa melakukan transplantasi ginjal untuk memperbaiki keluhan pada 54% kasus karena meningkatkan filtrasi glomerulus dan imunosupresi. Lalu bisa ditambahkan imatinib, mesilat, dapat digunakan dengan dosis 400-600 mg per hari selama 4-24 minggu hingga sintesis kolagen dan fibronektin dapat dihambat. Lalu bisa tata laksana fototerapi UVA, plasmaferesis, dan IG terbukti efektif dalam pemberian memperbaiki lesi kulit NSP ini. Ini daftar pusakanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penjelasannya yang begitu lengkap. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Silahkan videonya tonton sampai habis dan ikuti video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.